Salam, salam sade, salam hari Senin kembali bersama channel Sayur Bening. Tadi candlenya nutupnya bagus ya, candle masih hijau. Wah, ini mantri candlenya udah 8 candle hijau ini. Ini agak hati-hati akhir Maret ini ya, menuju Mei. Wah, tadi sih nutup bagus ya, kita manfaatkan baik-baik lah. Kalau lihat kondisi gitu, ya paling sementara di swing-swing-swing aja lah, main swing aja dulu ya. Ini ngeri-ngeri sedap juga. Saya rasa tadi dia nutup di sorong ke 71, mungkin semalam mungkin banyak yang nge-short juga gitu ya, dipikir drop justru bandar makan di sorong ke atas. Ya, kayak saw tadi pagi, kan nanti kita bahas lah. Tadi dia monthly-nya, weekly nutup bagus sekali, hijau tebel ya, di 71,2 ya dia nutup. Nah, ini sekarang saya buat video market cap di 2,68 triliun, dia hijau naik 1,3%, volume naik, masih nggak banyak naik ini ya. Biasa habis tutup dia, mereka masih rada wanti-wanti. Lihat mungkin habis nutup bisa ngedrop, makanya banyak yang belum masuk nih. Volume baru hijau 2,3%. Biasanya Senin saya buat video begini udah agak lumayan hijaunya gitu kan, volumenya habis weekend. Tapi juga karena mungkin holiday juga hari ini ya. Nah, enggak juga market kadang ini. Mungkin masih dia lihat dulu gitu. Ini dia volume cuma hijau 2,3% di 68 billion. Nah, dominance agak lumayan, dia agak ngedrop nih ya. Dominance di 51,8. Tapi ini extreme greed-nya ini ya, kemarin udah 80, ini dia 82. Masih di extreme greed dia posisi ya, di 82. Saya buat video sekarang posisi Bitcoin di 70.607 dolar ya. Ethereum di 3.611. Solana menduduki kembali di peringkat 4 menggeser Binance ya dengan 202 dolar. BNB drop dari 600 something ini sekarang di 597 ya, koreksi 1,8%. XRP di 62 sen, 0,73. Cardano 64, AVAX 53 dolar, hampir 54 dolar ya. Agak ini dia memang. Masih sedikit sideways posisi ya. Altcoin Teta habis nutup nih dia agak hijau ya, 3 dolar 11 sen, naik 11%an Teta ya. Arweave, ini Arweave 38 dolar 75 sen. Ini Arweave kayaknya kalau hari ini kalian mau coba long, boleh tuh Arweave ya. Arweave bisa coba di long kalau yang mau scalping ya. Jupiter lawan arus terus, udah 1,85 ya. 1,83, saya buat video 1,83 dia Jupiter. Wah, core nendang sekali ya, core hijau banget. Tadi pagi, ini pagi-pagi baru start, tanggal 1 April baru start ini udah kena langsung tendang di saw ya. Tapi penasaran di 2255 saya masuk balik, saya tambah muatan lagi. Karena ini market maker, bandar ngegas ini, mungkin banyak sekali yang nge-short ya. Baru buka market udah langsung disorong tiang hijau. Padahal market Asia banyak yang holiday, Easter ya, masih Easter.
Easter holiday, long weekend, sampai hari Senin ini mereka masih banyak yang nggak ada market gitu, holiday. Tiba-tiba hijau tebel gitu, ya siapa lagi kalau bukan bandar, ya pasti bandar ini. Ya kita lihatlah kalau hari ini bisa kena tendang dua kali, berarti Saul lagi bau ya. Istirahat dulu, tapi lihat dulu, ini kedua kali saya tambah lagi muatan 1,5 kali lipat dari ketendang, ya di 2055 tadi saya tambah lagi, saya masuk balik pagi-pagi, padahal saya pikir udah bagus di 2240 saya masuk, bentar aja ketendang, gila, bandar langsung ini nge-liquid yang short ya. Banyak yang nge-short mungkin. Tapi saya yakin saya masuk lagi di 255. Sausnya dia-dia ini. Kalau lihat event hari ini ya. Hari ini dia ada event di Amrik. Walaupun hari ini banyak pada holiday ya. UK holiday, Jerman. Europe lah. Special Europe, Hong Kong. Untuk Hong Kong, Asia dia-dia ini. Jepang ada buka market ya. Jadi masih banyak yang holiday, Easter holiday, Australia gitu ya, New Zealand. Jadi masih pada ini. Tapi market Amrik buka malam ini. Nah justru saya tadi pagi confident, kena tendang saya masuk lagi di 2055. Karena saya lihat asal dia nggak anomali ya, dengan event malam ini harusnya dolar menguat ya, gol koreksi. Kecuali dia anomali gitu. Kalau kita lihat event hari Senin ini ya, dan saya masih patok kemarin itu omongan si Fed itu harusnya menguatkan dolar. Cuma dia kan di weekend kemarin itu ngomong Jumat dan udah gak ada market gitu, gak ngefek. Saya pikir hari ini ya mungkin banyak yang nge-short juga lihat dia ini, gak tahu buka market bandar duluan sikat yang nge-short dia sorong ini ya. Market Asia bandar Cina lebih sadis kan. Nah kalau lihat dari eventnya malam ini jam 9.45 itu S&P Global US Manufacturing PMI itu ada kenaikan dikit ya, dia punya forecast sebelumnya 52,2 ini 52,5 ya. Contraction spending juga ada naik, terus dia punya ISM Manufacture PMI juga naik itu ya. Sebelumnya 47,8, ini di forecastnya 48,5, lumayan penaikannya. Juga ISM Manufacturing Price untuk Maret juga naik lumayan 52,5, sebelumnya dia forecast 53,3 gitu. Nah saya ngelihat itu jam 10 ya, setelah jam 9.45, jam 10, selang 15 menit. Jadi dari ketiga ini data, itu sausnya dolar menguat gitu. Nah dolar menguat harusnya kalau dia nggak anomali, juga kalau sausnya udah tinggi. Dengan juga efek dari Fed ngomong sausnya ya koreksi. Maka tadi saya pas kena tendang, saya pikir ini bandar nge-liquid yang nge-short ya, dia sorong. Tapi saya confident malam ini mungkin bisa drop dari ini. Maka saya tadi di 2255 saya tambah 1,5 kali lipat lagi short saya dari yang kena tendang gitu. Tapi kalau mau kena tendang lagi berarti gua yang apes lagi bau, berarti stop dulu di goal ya. Itu untuk hari ini eventnya yang saya lihat ini ya. Nah untuk BTC gimana? Nah kalau BTC nggak anomali ya mungkin dia masih sideways di 70 ribuan gitu ya. Walaupun dia tadi nutupnya bagus di 71,2, bisa aja dia sideways masih di 70-an gitu ya. Ini kan saya buat video 70.600-an ya. Ya mungkin main di situ. Masih dia sideways, tapi ya bagus dia kalau ini kita harap dia ini dominance-nya drop gitu ya. Jadi biar altcoin sebagian kalau ada yang event ya bisa di inilah, bisa di swing. Saya tadi pagi ada saya serok itu ACH, Alchemy Pay.
Alchemy Pay saya lihat dia drop lumayan, tapi dia nanti tanggal 6 sampai tanggal 9 ya ada event itu di Hong Kong ya. Seingat saya dulu Alchemy Pay waktu Hong Kong mau launch itu ETF atau apa ya, itu Alchemy Pay lumayan hijau ya, lumayan nendang gitu. Nah ini pas dia ada lagi ini, ya itu coba aja ya Alchemy Pay ACH ya, itu sia-sia ini serok swing tadi pagi ya. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan, who knows, ada rezeki ya. Tapi kondisi saat ini saya lebih prefer belum tambah muatan atau apa, karena monthly-nya udah 8 tiang hijau, bisa aja di akhir-akhir April nanti dia koreksi ya, menjelang Mei juga ya. Ya cuma wanti-wanti lah ya. Jadi nggak terlalu ini, jadi swing dapat dikit TP. Tapi kalau ada sempat terjadi bantingan, swing kita nggak takut, langsung CL. Kalau minus 10% baru banting, langsung CL, kita nggak ini ya. Itu sih perhitungannya ya. Eh kalau untuk hari ini mau scalping up, boleh tuh altcoin yang ini, yang rada-rada ini, kayaknya altcoin bisa pelan-pelan mulai hijau tuh. Arwave ya, Arwave bisa. Vichen bisa juga tuh. Vichen ini bisa di long juga ini. Ya. Cosmos mau atau enggak? Ini Cosmos belakangan lemot dia ini ya. Cosmos lemot banget ini. Ada sih beberapa koin yang dengan BTC dominance agak drop gini ya di 51,8 ya, kita berharap pelan-pelan nanti altcoin mulai hijau-hijau gitu ya. Jadi bisa masuk sih kalau yang mau scalping, ambil posisi long itu, saya lihat ada beberapa bisa di long. Mina protokol juga bisa itu, kayaknya mau naik juga tuh ya. Ada beberapa kelihatan bisa hijau. Yang penting dia nggak berubah arah, BTC dominance-nya nggak. Ya berharap dia sideways dulu begitu, atau agak drop sedikit BTC ya. Ini altcoin bisa pelan-pelan mulai hijau-hijau satu persatu gitu ya. Jadi ya kalau yang mau scalping, ambil posisi long sih kalau mau scalping altcoin ya. Sambil kita lihat nanti malam, karena kalau lihat dia nggak anomali, kalau benar PMI-nya menguat, data jam-jam 9.45 sampai jam 10, kalau dia market nggak anomali, ya gold bisa koreksi dikit. Kalau dolar agak menguat, ya BTC mungkin ya drop dikit lagi, mungkin ya kisaran 70.200 gitu ya. Atau main di 70.600-an, masih di situ-situ sideways gitu. Yang penting BTC dominance-nya juga kalau bisa agak drop lagi ya. Dan 51,8 aja asal dia tahan gini ya, pelan-pelan gitu nanti kayaknya altcoin pelan-pelan satu persatu akan hijau gitu ya. Itu harapan kita. Jadi kalau yang mau scalping, ambil long altcoin yang kalian boleh, terus swing ya, swing. Lihatlah beberapa hari ke depan, kayak saya hari ini tadi saya ambil ACH ya, Alchemy Pay itu ada event tanggal 6 sampai tanggal 9 kalau nggak salah itu di Hong Kong gitu. Hong Kong ada beberapa event gitu, ada beberapa koin, tapi saya lebih, karena seingat saya ACH sempat waktu Hong Kong ada event, waktu itu ACH lumayan hijau tebal gitu. Nah ini dia kemarin itu, di weekend ini dia lumayan koreksi. Makanya kalau kalian yang mau coba swing ACH, silakan, saya ngambil di situ ya.
Tapi ya berharap ada rezeki. Tapi kalau enggak ini ya jangan tanya. Oh, satu lagi saya mau jawab VRA. VRA dari kemarin banyak yang tanya VRA, Veracity, VRA drop-drop, masih bisa. VRA seringnya gitu ya. Tahun kemarin juga begitu di Twitter perang, banyak fat-fat dia ngedrop. Habis ngedrop, banyak yang tahu gimana VRA masih ada harapan, apa kabar VRA, saya bilang hol-hol. Nggak taunya akhirnya nendang juga sampai ke 200 sekian, ya kan? Nah, pada cuan. Nah, ini ngulang lagi kayaknya. Banyak FUD di VRA soal tokennya itu POF ya, Proof of View, banyak hal. Tapi kayaknya gayanya begitu sih Veracity, drop, nanti kalau udah ada apa, ada yang sorong balik lagi gitu. Jadi kalau dia drop kemarin di sampai 100, yang kalau udah serok, kalau yang sangkut, hol aja dulu ya. Sama kayak Velo, Velo ada yang banyak sangkut, akhirnya Velo kemarin itu lumayan disorong kan, saya lihat pada kejempet. Sekarang Mas Abul, kalau Anda sangkut ya hol aja dulu ya. Nah, kalau VRA kejadian tahun lalu begitu, bisa aja tahun ini sama lagi skenario nya. Habis ini terus di fat-fat harga drop, mereka serok bawah lagi, nanti ya disorong lagi. Mungkin begitu sih permainannya. Karena tahun kemarin juga hampir sama fat-nya gitu, di Twitter jelek sekali, terus drop Veracity. Nggak taunya selang beberapa bulan, 5-6 bulan, disorong balik ke 200 sekian. Yang berani ambil bawa kemarin, ya lumayan mereka cuannya gitu. Ya. Jadi kayaknya kembali lagi sama permainannya gitu. Nah, kalau Anda yang apa, ya kalau ada dana, sangkut deal, Anda DCA coba. Ya. Itu masukan dari saya buat video di hari Senin ini. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed. Immanuel. Haleluya.